Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang agamanya Islam, kalian udah sholat atau belum? Kalau belum, ya sholat dulu. Teman-teman, nggak usah berlama-lama ya. Kita bahas arti nama Maulana. Maulana, tulisannya Maulana, bukan mau kemana ya. Tapi bacanya Maulana. Nah gitu ya, cepet ya, unya ya. Terserah deh, terserah deh, terserah teman-teman deh ya. Yang penting teman-teman komen ya, makanan apa sih yang menurut teman-teman tuh enak yang ada di video ini ya teman-teman ya. Ini tuh enak banget ya Allah. Oke, arti nama Maulana adalah pelindung, pemimpin. Jadi seseorang itu kalau misalkan dia punya apa ya, jabatan atau gelar sebagai pemimpin itu ya harus melindungi yang dipimpin gitu. Asik. Nah, sebenarnya kita tuh kayak pemimpin diri sendiri juga loh, teman-teman. Meskipun teman-teman tuh mungkin belum punya jodoh, sebenarnya kita tuh kayak memimpin nafsu kita gitu. Nafsu itu kan nggak bisa dihilangkan ya, tapi bisa ditundukkan gitu, di manage. Nah, kita sebagai pemimpin setidaknya kita memimpin diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Ya wes, gitu aja teman-teman. Aku ucapkan sangat-sangat terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang nonton sampai detik ini, yang udah memberi subscribe. Pokoknya semuanya tak doain sehat selalu, lancar rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ya wes, gitu aja. Aku mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.